Presiden Joko Widodo meminta bisnis impor peredaran pakaian bekas segera dihentikan karena mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengecam belanja pakaian bekas impor. Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan diminta untuk menghentikan peredaran pakaian bekas impor yang dinilai mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri tekstil.